Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang dengannya nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa, yang membuat kita masih bisa bertahan istiqomah dalam hal menuntut ilmu, dalam perkara-perkara kebaikan. Dan semoga kiranya Allah jaga kita dari hal-hal yang buruk. Allah persulit kita untuk melakukan keburukan, yang itu merupakan bagian Allah masih mencintai, menginginkan kebaikan untuk kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya juga kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang luar biasa agungnya, seorang hamba Allah yang kiranya kita semua mencintainya, mencintai karena budi pekertinya yang luar biasa, mencintai karena beliaulah di antara suri teladan untuk kita semua. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah, yang mana banyak di antara kita yang tidak benar-benar mengenal bulan ini. Padahal bulan ini termasuk di antara bulan Ashharul Hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang suci. Bahkan dia disucikan, dia dihormati jauh ya. Bahkan sebelum masuknya Islam, datangnya Islam, bulan ini telah dihormati. Bulan ini menjadi bulan yang bahkan orang-orang kafir Arab jahiliyah ketika itu, mereka mentakzim, memuliakan, sehingga di situ tidak terjadi perkara-perkara yang buruk dari peperangan, pembunuhan dan sejenisnya. Nah, kita mau membahas tentang bulan ini, yang mana bulan ini sering dianaktirikan. Padahal dia bulan mulia, Ashharul Hurum, bulan haram. Tapi dia sering dipandang sebelah mata, bahkan banyak yang umat muslim itu tidak mengetahui tentang keistimewaan dari bulan ini. Nah, mudah-mudahan kiranya dengan mengetahuinya, sehingga membuat kita lebih semangat lagi dalam perkara memanfaatkan waktu bulan Zulqa'dah ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Zulqa'dah sendiri itu diambil dari kata zul yang artinya memiliki, mempunyai, dan qa'dah itu artinya tempat duduk. Memiliki tempat duduk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di situ adalah ketika itu orang-orang Arab, ya, mereka menjadikan waktu itu adalah waktu mereka nggak pergi kemana-mana. Artinya mereka berdiam diri, duduk gitu ya. Mereka tidak melakukan pembunuhan, mereka tidak berperang dan melakukan perbuatan-perbuatan ini. Tidak. Mereka duduk, dan ketika itu ya, karena sudah dekat dengan masa Zulqa'dah, Zulhijjah, masa haji, itu biasanya adalah waktu di mana adanya atau membuat seperti pekan ya, kalau kita pekan tahunan. Kalau di Indonesia mungkin ada istilahnya Ramadan Pair gitu ya, seperti itu. Nah, jadi di Arab juga melakukan hal yang sama. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu adalah waktu di mana menjadi waktu berkumpulnya orang-orang Arab ketika itu, ya, ketika itu belum datang Islam. Orang-orang Arab, jadi mereka membuat pasar yang besar, di sana berjual beli, di sana mereka menampilkan penampilan-penampilan seperti syair, kemudian gulat dan lain sebagainya di pasar Ukas.
Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, jadi di masa itu saja bulan Dzulqa'dah ini adalah di antara bulan yang mereka muliakan. Orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, orang-orang kafir Quraisy, mereka memuliakannya sehingga semua suku itu tidak melanggar aturan atau tidak menodai kehormatan dari bulan itu. Padahal mereka belum menerapkan Islam. Dan bulan ini bukan hanya dimuliakan di saat itu, tapi juga sampai saat ini Allah abadikan. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 36, Allah katakan dalam surah ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasyuhur indallahi itsna atsara sakhran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun khurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu bihinna anfusakum. Dalam ayat ini Allah katakan, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, dan itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam 4 bulan tersebut. Apa inti atau juga pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ternyata Allah betul-betul menegaskan kepada kita hamba-hambanya agar jangan fala tazlimu anfusakum, jangan engkau zalimi dirimu. Nah, zalim kepada orang lain itu tidak boleh. Begitu juga dengan zalim pada diri sendiri. Bagaimana dikatakan zalim pada diri sendiri? Yaitu dia melakukan dosa. Yang dosa itu pada asalnya, pada hakikatnya, itu menzalimi dirinya sendiri. Nah, bagaimana ini? Insya Allah kita akan lanjutkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua di Nu'min Sa'ah. Kita mengangkat tentang keistimewaan dari bulan Dzulqa'dah. Jadi kita sudah membahas sedikit tentang mengenal ya apa itu Dzulqa'dah dan bagaimana peran atau juga posisi dari Dzulqa'dah ini di hati di masa zaman jahiliyah atau di masa Arab-Arab jahiliyah ketika itu, yang dia sudah dimuliakan dan Islam juga memuliakannya. Di antaranya itu tadi Allah katakan dalam surah Taubah ayat 36, di sana disebutkan bahwasanya Allah memiliki 12 bulan yang dengannya Allah juga menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan yang itu adalah bulan haram. Haram di sini maksudnya yang dia disucikan. Haram di sini juga dimaksudkan adalah tidak boleh dinodai bulan tersebut. Nah, dikatakan di sana dalam hadis lainnya ada 3 bulan berturut-turut dan ada 1 bulan mudhar atau bulan yang dia diapit oleh bulan Sya'ban dan juga Jumadil Akhir. Ya, dia adalah Rajab. Nah, dikatakan di sana di akhir ayat tersebut Allah katakan fala tazlim, jangan kau zalimi dirimu di 4 bulan tersebut. Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa kita tidak boleh betul-betul ditekankan ya, tidak boleh menzalimi diri kita? Sebetulnya di bulan-bulan lain itu kita juga dilarang untuk menzalimi diri kita atau berbuat dosa, tapi di 4 bulan ini betul-betul ditekankan lagi agar kiranya kita betul-betul berhati-hati, agar kiranya kita betul-betul menjaga diri kita. Kenapa? Di 4 bulan ini dilipat gandakannya balasan dosa kita, sebagaimana dilipat gandakannya amal ibadah kita.
Ya, mungkin sebanyakan kita hanya tahu yang seperti ini hanya bulan Ramadan atau bulan haji yang betul-betul menjaga diri. Ternyata tidak, wahai saudaraku. Nah, yang paling sering sekali dilupakan atau tidak dimuliakan, ya, atau tidak, hampir tidak dipandang, tidak diketahui oleh umat muslim pada umumnya, yaitu bulan Zulqa'dah. Ya, adapun bulan Zulhijjah itu memang dimuliakan, banyak amalan-amalan dan lain sebagainya. Kemudian apalagi bulan Ramadan itu sudah jelas, ya. Nah, adapun Zulqa'dah, banyak orang yang enggak tahu bahwasanya di sana adalah waktu-waktu, termasuk juga bulan yang betul-betul harus menjaga diri kita. Menjaga diri kita untuk tidak berbuat maksiat, menzalimi diri, nafsu, atau juga diri kita sendiri. Karena di situ adalah waktu di mana kalau orang-orang yang berilmu itu paham, itu adalah waktu yang mereka betul-betul berhati-hati. Ashharul hurum. Mereka menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga perbuatannya agar tidak melakukan perbuatan menzalimi dirinya, apalagi menzalimi orang lain. Karena di waktu itu dilipat gandakannya segala ukubah. Bukan kita katakan, oh ya berarti kalau bulan lain boleh, enggak. Tapi dikatakan di sini adalah dilipat gandakannya. Sebagaimana kita menghormati, sebagaimana kita betul-betul mengagungkan bulan Ramadan, maka begitu juga dengan 4 bulan haram ini. Dan di sini betul-betul ditekankan oleh Allah, fala tazlimu, jangan kau zalimi dirimu. Kaidahnya, ketika syariat atau Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, kita diminta untuk melakukannya, mustata'tum, lakukanlah semampumu. Artinya ketika kita ibadah, kita dianjurkan, disuruh, diperintahkan adalah melakukan semampu kita. Contoh misalnya sholat sunnah, kita mampunya hanya 2 atau 4 rakaat, nah itu gak ada masalah. Tapi kalau dalam kaidah meninggalkan yang haram, itu mutlak harus, tidak ada tawar menawar. Misalnya harus meninggalkan minuman keras, tidak boleh dikatakan, oh yaudahlah aku meninggalkan, biasanya minum 10 botol, ini cuma minum 2 botol aja. Tidak wahai saudaraku. Karena pada asalnya berbuat dosa, berbuat pelanggaran, menzalimi diri kita, pada asalnya itu tidak ada. Ada ketika kita kerjakan. Artinya pada asalnya kita bisa. Artinya kita diam saja kita sudah selamat. Harus ada usaha sendiri untuk melakukannya. Sehingga mutlak dia dalam perkara kaidah, dalam perkara mengerjakan suatu keburukan, itu mutlak, tidak ada tawar menawar. Adapun dalam perkara mengerjakan ibadah, mastata'tum, kita kerjakan semampu kita. Adapun kita paksakan diri kita, nah, apalagi di bulan Zulqa'dah ini, coba jadikan renungan. Coba kita pahami lagi kalimat yang Allah siratkan dalam ayat ini, betul-betul menjadi peringatan untuk kita bersama, agar kiranya menjaga diri kita jangan sampai melakukan atau merugi, ya, merugi istilahnya, karena banyak yang tidak menduga, banyak yang tidak paham bahwasanya kalau melakukan di bulan-bulan seperti ini, dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Kalau kita tahu, ya, dalam perdagangan misalnya, kita tahu, oh ini waktu, kalau ini kita main berdagang di sini, di waktu ini, maka kita akan dapat keuntungan berlipat ganda. Sebaliknya, kalau kita melakukan di waktu ini, itu bisa mendapatkan kerugian yang berlipat ganda. Nah, seorang pedagang dia paham, dia tahu kalau dia di waktu-waktu seperti ini dia akan lebih berhati-hati lagi. Kalau waktu yang menguntungkan dia akan terus mengambil, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sebaliknya kalau dia tahu ini akan merugikan, maka dia akan berusaha untuk mencegah, berusaha menahan dirinya agar tidak mendapatkan kerugian yang lebih besar lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang berdagang dengan akhiratnya. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ah, 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 ah.
Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masih lanjutkan dalam acara kita di Nu'min Sa'ah yang mengangkat tentang keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Sebagaimana kita katakan tadi, betul-betul ditekankan agar meninggalkan segala keburukan, segala maksiat. Jangan sampai kita menzolimi diri kita di 4 bulan ini. Yang mana bukan berarti di bulan lain kita boleh, tidak. Tapi betul-betul ditekankan di 4 bulan ini sebisa mungkin, semaksimal mungkin, agar kita meninggalkan, lawan sebisa mungkin. Agar apa? Kita tidak menjadi orang yang merugi. Sebaliknya, di bulan ini juga kita manfaatkan untuk semaksimal mungkin dalam kebaikan. Kebaikan apapun itu. Sebagaimana Ramadan kita tahu, ya mungkin Syawal kemarin itu sudah cukuplah untuk istirahatnya kita. Lelahnya menghadapi atau juga menjalankan rutinitas ibadah yang maksimal di bulan Ramadan. Maka Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut, ini artinya kita sudah punya energi di bulan Syawal untuk kita di bulan 3 bulan haram ini untuk maksimal dalam perkara ibadah. Apa saja ibadahnya? Ibadahnya diantaranya, kalau bulan Dzulqa'dah ini tidak ada ibadah yang khusus. Artinya ibadah-ibadah yang kiranya itu dipandang suatu ibadah yang dicontohkan oleh Nabi, kerjakan apapun itu. Baik itu salat rawatib. Bahkan ada dalam hadis lainnya dikatakan, orang yang mengerjakan ibadah salat berjamaah di masjid bisa mendapatkan pahala sebagaimana dia mendapatkan pahala haji. Sebagaimana dikatakan orang yang dia di subuh hari, di pagi hari, berjamaah di masjid. Ya, sholat subuh berjamaah. Kemudian dia tahan dirinya, dia berzikir, baca Al-Quran, berdoa, sholat dia. Dia tidak bergerak dari tempatnya sampai terbitnya matahari. Dia melakukan sholat syuruk. Dia mendapatkan, Rasulullah katakan, mendapat pahala haji umroh tamat. Dia sempurna didapatkan. Dia mendapatkan pahala yang besar darinya. Apalagi dikerjakan di bulan Dzulqa'dah. Ketika dia berbakti pada orang tuanya. Berusaha untuk memberikan sebaik-baiknya pelayanan kepada orang tuanya. Maka dia mendapatkan pahala yang besar. Maka Rasulullah katakan ketika ada seorang pemuda yang datang padanya. Menanyakan, ya Rasulullah, aku ingin pergi berjihad. Aku ingin mendapatkan keutamaan berjihad. Tapi aku tidak mampu. Karena dia punya keterbatasan. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kau punya ibu atau orang tua yang masih hidup? Yang kau bisa berbakti padanya? Iya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, irji. Pergilah kau padanya. Karena baktimu, kebaikanmu kepada orang tuamu itu, kau menyenangkan hatinya, engkau telah mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berjihad, pahalanya orang yang melakukan haji, umroh. Allahu Akbar. Artinya apa? Pahala yang besar. Banyak di sekitar kita, wahai saudaraku, hal-hal yang kiranya bisa kita lakukan, mampu, bahkan hampir tidak menggunakan. Ya. Tidak harus dia menjadi orang kaya dulu, dia baru bisa melakukannya. Tidak. Ada amalan-amalan. Sebagaimana datang kepada Rasulullah para sufa, itu sahabat-sahabat yang mereka tinggal di pinggiran masjid, yang mereka tidak memiliki rumah, ya artinya mereka hanya di sana makan ala kadarnya, ada apa adanya aja, ya orang-orang yang du'afa, lemah, miskin, ya. Mengadukan perihal kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka itu para sahabat yang kaya. Mereka lebih utama dari kami. Artinya mereka sholat, mereka puasa, ya sama seperti kami. Hanya saja mereka bersedekah yang kami tidak mampu melakukannya. Berikan kami amalan ya Rasulullah, kiranya amalan tersebut bisa mengimbangi mereka. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Rasulullah katakan, ada. Kalian kerjakan zikir, ya. Yang diajarkan oleh Rasulullah, zikir setelah sholat. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. 33 kali semua. Maka itu akan mengimbangi amalan mereka.
itu sedekahnya mereka. Maka mereka senang bahagia, kemudian mengamalkan amal tersebut. Nah, ternyata selang beberapa hari mereka datang lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu saudara-saudara kami dari kaum muslimin yang memiliki kekayaan, mendengar hadis ini, mendengar perkataanmu, amalan ini mereka juga amalkan, sehingga mereka juga lebih utama dari kami. Maka apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kalau begitu, itu adalah fadilah yang Allah berikan kepada mereka. Artinya apa? Walaupun mereka kaya, mereka enggak merasa udah cukup gini aja gitu. Enggak. Mereka tetap tamak, rakus dalam hal mencari atau mengejar kebaikan. Luar biasa. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusaha. Berusaha kiranya agar kita tidak lalai, tidak terlepas dari kita peluang-peluang kebaikan yang begitu amat banyak. Coba lihat, kalaulah Anda mampu, Anda pintar, mahir, lihai dalam perkara melihat peluang-peluang yang menghasilkan dunia Anda, artinya Anda melihat, oh ini bisa jadi prospek mendatangkan keuntungan, mendatangkan kekayaan, mendatangkan cuan atau uang. Kenapa Anda tidak pintar dalam perkara melihat peluang-peluang akhirat? Ya Allah masih berikan itu. Karena ada masa, ada waktu. Kita mau tapi kita tidak bisa. Kita mau tapi tidak ada lagi yang mau menerima. Ada waktu seperti itu. Maka selagi sekarang waktunya kita masih bisa beramal. Belum lagi masanya hisab. Maksimalkan itu. Karena ada masa di mana amal sudah tidak ada, tinggal lagi hisab. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memaksimalkan waktu ibadah kita di bulan Zulqa'dah ini, dan juga betul-betul berusaha keras untuk meninggalkan segala perkara yang bisa menzolimi diri kita sendiri dengan perbuatan dosa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.